Assalamualaikum sahabatku semuanya. Selamat datang di YouTube channel kami ya, Cuisine with Sunarsi. Baiklah, hari ini saya mau berbagi resep cara bikin kucucang yang simple dan praktis ya sahabatku ya. Kucucang ini bahan-bahannya ada ini kucuk garuk atau cabai bubuk ya. Ini ada garam 1 sendok teh. Ini cabai bubuknya ini 6 sendok makan munjung ya. Ini ada garamnya 1 sendok teh. Ini ada dasida, ini ada 1 sendok teh munjung. Gula pasir 1 sendok makan. Ini ada lada hitam, ini 1 sendok teh. Ini ada kaldu jamur, ini 1 sendok teh munjung. Ini ada madu, ini 4 sendok makan ya, karena saya tidak ada sirup jagung, maka saya ganti dengan madu. Nanti kalau kurang ini ya, kurang pas adonannya, bisa kita tambah dengan air secukupnya ya. Baiklah sahabatku, cara-caranya. Baiklah sahabatku, bikin kucucang ini gampang ya. Ini kucuk garuk kita masukkan ke sini. Ini kalau tidak ada kucuk garuk begini, ini sahabatku bisa bikin sendiri ya, dengan cara cabai keriting yang merah dikeringkan, lalu kita blender ya, lalu kita ayak ya, biar ini biar hasilnya itu lembut begini ya sahabatku ya. Soalnya kucucang itu hasilnya lembut banget ya. Ini lada hitam masuk, bismillahirrahmanirrahim, semoga enak dan nikmat. Ini ada garam masuk, ini ada dasida. Oh iya sahabatku, kalau di Indonesia kalau susah cari dasida ya, soalnya ini produk Korea. Ini bisa diganti dengan Royco rasa sapi atau Masako rasa sapi ya sahabatku ya. Masuk, bismillahirrahmanirrahim. Gula pasir. Ini kaldu jamur. Terus ini madunya kita masukkan ya. Pokoknya semua bahan jadikan satu ya sahabatku ya. Terus kita aduk. Kita aduk jadi satu. Begini kita aduk-aduk begini jadi satu ya. Ini kurang ini ya, kurang jadi ini. Jadi kita tambah air ya, kurang kecampur dengan rata. Kita tambah air secukupnya ya. 3-4 sendok ya. Kalau kurang nanti kita tambah lagi ya. Ini kita aduk sampai lembut ya sahabatku ya. Ini sahabatnya hasilnya kucucang sudah jadi ya. Ini diaduk sampai benar-benar merata, sampai gulanya pasir itu tercampur dengan rata ya, sampai tidak ada yang ini ya, teksturnya bilkul lembut gitu ya. Ini kucucangnya sudah jadi. Sekarang kita masukkan ke wadah yang tertutup ya, langsung disimpan di kulkas ya. Kita masukkan wadah di sini ya. Inilah sahabatku hasilnya kucucang yang simpel dan praktis ya. Oh ya sahabatku, tipsnya ini kalau kucucang itu mau langsung dipakai atau dipergunakan untuk masak ya. Habis bikin begini ditaruh di suhu ruang paling tidak 3-4 jam baru dipakai ya. Itu hasilnya akan lebih lembut lagi ya. Soalnya kalau langsung bikin langsung dipakai itu kurang lembut ya. Jadi didiamkan dulu 3-4 jam baru dipergunakan ya sahabatku ya. Setelah itu kalau sudah tidak dipergunakan langsung disimpan di kulkas ya sahabatku ya. Terima kasih untuk semuanya sahabatku yang telah mendukung saya ya. Dan saya mohon dukungan selanjutnya dengan cara like, comment, share, and subscribe my channel ya sahabatku semuanya. And click the bell icon for notification. Akhir salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.